kau! Atau aku hancurkan gua itu! Akulah Kian Santang, berjuang untuk agama. Sepertinya aku harus gunakan kekuatanku lagi untuk mencari keberadaan Yunda Rara Santang. Ada urusan apa kau datang ke sini? Astagfirullah. Ternyata mereka benar-benar sakti. Aku harus berhati-hati. Aku harus benar-benar waspada menghadapi mereka. Aku harus melanjutkan mencari Yunda Rara Santang. Tidak boleh gegabah. Aku harus menyembunyikan kekuatanku sebagai penghuni istana langit agar aku tidak dapat diburu oleh siluman dan jin. Sekarang aku sedang menjadi manusia biasa. Tidak akan ada yang tahu kalau aku adalah penghuni dari istana lain. Tapi harus aku mulai dari mana pencarian ini? Di mana aku bisa menemukan pemilik pedang Zulfikar itu?
ke arah utara. Ya, mata batinku mengatakan aku harus ke arah utara. Di mana kau, Durgala? Sepertinya dia bukan pemuda yang aku cari. Lalu dia ada di mana? Hendak kemana, cantik? Apa ada yang bisa kubantu? Tidak baik wanita secantik dirimu pergi sendirian. Mari, biar aku yang temani. Rupanya benar, manusia memiliki sifat yang buruk. Ntar dulu, tidak baik wanita seperti menjalan seorang diri. Masker! Jangan ganggu dia. Kau sudah tahu bahwa dia tidak suka. Lebih baik kau diam. Jangan campur urusanku. Obati kau dulu. Tidak, Nimas. Tidak. Ini hanya luka biasa, Nimas. Terima kasih. Akulah yang harusnya berterima kasih karena kamu sudah menolongku dari pemuda itu. Mari, aku obati lukamu dulu di sana. Memang aku sudah kehilangan Medusa dan Parangpang. Tapi aku senang. Aku sudah mendapatkan walang sungsang yang lebih berharga dari mereka. Mohon ampun, Rajaku. Menurutku, Parangpang dan Medusa lebih sakti dibandingkan walang sungsang. Walang sungsang memang tidak lebih sakti dari mereka. Tapi dia bisa membuat Siliwangi menangis darah. Sebagian balas dendamku sudah terbalaskan. Siliwangi yang sudah membuat aku menderita. Durgala! Keluar kau! Atau aku hancurkan gua itu! Siliwangi. Kesaktianku belum benar-benar sempurna. Tidak mungkin aku mengalahkan Siliwangi. Cepat kalian keluar hadapi Siliwangi. Durgala, tapi... Mohon ampun, Rajaku Durgala. Menurutku, Rajaku lebih pantas untuk menghadapi Siliwangi dibandingkan kita berdua. Atau aku akan telan kalian kalau kalian tidak menuruti perintahku. Tidak. Baiklah Durgala. Baik. Kami mengerti. Ayo, Hariwangsa. Iya. Di sana, apakah kamu benar tidak apa-apa? Benar, Nimas. Aku baik-baik saja. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih padamu. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas budimu?
kau harus serahkan dirimu. Ya! Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Melepaskanmu? Enak saja. Aku tahu kau adalah manusia langit yang sedang menyamar. Kami berdua bisa merasakan auramu sejak tadi kau turun ke bumi. Benar. Karena kau manusia langit, kami akan memakan agar kekuatan kami meningkat. Kurang ajar. Dasar kalian memang para jin yang dengan penuh tipu daya. Jangan harap kalian bisa mengalahkan aku dengan begitu saja. Menyingkirlah kalian. Yang aku inginkan adalah Durgala. Hari Wangsa, apakah kau mendengarnya? Iya, Prasini. Sepertinya ada yang bicara dengan kita. Apa kau bilang? Kau mencari Durgala? Durgala tidak ada di sini, Siliwangi. Yang ada kami berdua. Jaga Dewa Batara. Kekuatan apa itu? Sepertinya kekuatan ini berada di dekat perkampungan. Bahaya. Aku harus segera ke sana. Kurang ajar. Siapa kau? Berani-berani ikut campur urusan kami. Baiklah, jika kau ingin mati, akan kukabulkan. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus segera membawanya pergi. Kemana mereka? Tak hilang jejak mereka. Thank you.
aku belajar. Dia dibawa kabur. Kalian tidak akan bisa kabur dariku. Sebaiknya kita pergi dari sini. Baik, Prabu. Cepat! Mereka kabur. Kemarin, Rara Santang telah diculik di saat bersamaku. Dan sekarang, Surawisesa yang telah diculik. Aku harus segera menemukannya. Tenanglah, aku akan mengobatimu. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kau telah menolongku. Aku sangat berutang budi padamu. Akulah yang harusnya berterima kasih. Karena kamu sudah menolongku. Padahal kita belum saling kenal. Ternyata tidak semua manusia itu jahat. Apa maksud? Apakah kau bukan manusia? Maksudku, kebanyakan manusia itu jahat dan tidak peduli satu sama lain. Ternyata aku salah, tidak semua manusia seperti itu. Aku Ambar Sekar Tanjung. Kalau boleh tahu, mengapa kau malam-malam begini berurusan dengan jin? Dan sepertinya mereka mengincarmu. Saat ini, aku tengah mencari pedang Zulfikar. Kau sedang mencari pedang Zulfikar. Kenapa? Jangan-jangan kau adalah salah satu orang yang berada di kelompok penjahat yang sedang mengincar pedang Zulfikar, yang ingin merebut pedang Zulfikar. Tidak, aku tidak punya pikiran jahat seperti itu. Aku tidak mempercayai. Jangan-jangan kau ingin mengelabuiku. Hei, tunggu! Kejar kau, Durgal! Siliwangi mengejar Durgal. Baiklah! Rasi, apa kau baik-baik saja? Ayo, Wangsa. Rasanya sangat sakit sekali. Ayo, Rasi. Yunda Ambedkasi.
Yunda Ambedkasi, apakah kau tahu di mana Yunda Subanglarang? Aku ingin sekali meminta maaf secara langsung kepadanya. Dan aku ingin sekali membuktikan bahwa aku benar-benar berubah, Yunda. Yunda, bisakah kau membawaku menemui Yunda Subanglarang? Rai Subanglarang. Yunda, kenapa? Ada apa? Rai Subanglarang tidak ada di sini. Karena istana ini sedang tidak aman untuknya. Ada yang ingin celakai dia dan membuangnya dia ke jurang. Jagat Dewa Batara! Lalu bagaimana keadaannya? Apakah dia selamat? Saat ini, dia ada di tempat ayahandanya, Kyai Tapa. Dia sedang diobati karena mengingat lukanya yang sangat parah. Kasihan sekali Yunda Subanglarang. Aku benar-benar tidak tega mendengar ini semua. Masukkan ramuan ini ke dalam makanan Ratu Subanglarang. Kenapa kau terus saja menghindar? Hah? Rai, hentikan pertarungan ini. Biar bagaimanapun kita kakak beradik. Tidak mungkin. Kau jangan bermimpi. Yunda, maafkan aku. Yunda, aku benar-benar menyesal. Ternyata Kentering Manik selama ini jahat terhadap Yunda Ambedkasi. Kita doakan saja Rai Subanglarang lekas sembuh. Iya, Yunda. Kalau begitu, aku akan menyusul langsung ke Sumedang untuk meminta maaf secara langsung. Ya, jangan sekarang. Lain hari saja. Aku berjanji akan mengantarmu untuk menemui Rai Subanglarang. Karena aku pun juga sangat rindu padanya. Sekarang kau beristirahatlah. Lagi pula, saat ini keadaan istana sedang tidak aman. Semua orang sedang pergi. Jadi kita tidak bisa untuk pergi. Kenapa semua jadi seperti ini? Dengarkan penjelasanku dulu. Aku mohon, kau sudah salah paham padaku. Aku tidak ingin berurusan dengan penjahat. Aku mohon, aku tidak ingin merampas pedang Zulfikar. Aku hanya meminta tolong pada pemilik pedang itu untuk menyelamatkan ayahandaku yang telah koma selama 1000 tahun. Kau semakin membuat. Mana mungkin ada manusia yang koma selama 1000 tahun. Aku tidak membual. Nyimas, rata-rata umur manusia tidak sampai ratusan tahun. Sekarang, lebih baik kau pergi sebelum aku membunuhmu. Aku sangat menyesal membantu penjahat sepertimu. Aku bukan manusia. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku adalah putri dari istana lain. Tidak mungkin. Sekarang kau sudah percaya, bukan? Aku mohon, tolong jadilah temanku. Di sini aku tidak mempunyai siapa-siapa. Hanya kau yang bisa membantuku. Setiap anak pasti sangat menyayangi ayahnya. Itulah alasanku turun ke bumi. Entahlah, apakah aku bisa mempercayaimu atau tidak.
semua yang aku katakan adalah yang sebenarnya. Aku tidak ingin merampas pedang Zulfikar. Aku hanya meminta tolong pada pemilik pedang itu untuk menyelamatkan ayahandaku. Aku mohon padamu. Aku berjanji, aku tidak akan merebut pedang Zulfikar. Tolong bawa aku pada pemilik pedang itu. Aku mohon. Ayah anda bangun, ayah. Tolong, aku mohon. Baiklah, tapi aku peringatkan padamu. Jika kau berniat macam-macam, aku yakin Raden Kian Santang pasti akan mengalahkanmu. Raden Kian Santang? Ya, benar. Dialah pemilik pedang Zulfikar. Dan dia temanku.